Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A, 4B, 4B, 4C dalam pembelajaran PJOK atau pelajaran olahraga tema 2. Ya, tema 2. Halaman 46 adalah mengenai bola basket. Nah, sebelum melakukan bola basket, nanti Pak Samad akan memberi pemanasan dulu. Tolong ini buka halaman 46. Temanya adalah bola basket. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita pemanasan dulu, stretching adalah mengenai adalah pertama. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk air kepala, maksudnya untuk putar tubuh atau badan. Tangan di atas, biasa. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekarang bagian bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya, sekarang pemanasan. Ya, 8 kali 2. Ini Pak Samad akan menjadi 8 kali 1 nanti dilanjutkan yang kedua. Contoh 1. Ya, nanti anak-anak tidak boleh 1. Jadi jangan sakit dengan irama. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ini nanti kali 2. 2 2 3 4 5 6 7 cukup. Ya, ini sekarang gelengkan. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti juga kali 2. Sekarang nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 cukup ya hari ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini juga kali 2 S. 1 2 3 4 5 6
7, 8 ini 2 kali 2 pokokan yang lurus kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga kali 2 ya pinggul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pukul juga kali 2 ya tetap 1 ini agak sulit 2 3 4 5 6 7 cukup ini juga kali 2 itu untuk pemanasan non lokomotor. Sekarang untuk pemanasan yang lokomotor dari pindah satu ke tempat yang lain. Lari siksak. Ya, mungkin di rumah bisa pakai botol aqua atau benda apa. Yang penting tidak ada berbahaya nanti bila kena kaki ataupun ya. Itu yang pertama sih siksak. Yang kedua adalah lurus. Satu lari. Ya. Ya. Yang kedua, yang kedua. Yang ketiga atau kaki satu ya. Nah, bisa yang pertama kiri boleh kanan boleh ya. Nanti itu yang ketiga yang keempat lari sambil lompat karena dalam permainan basket untuk memasukkan ring atau masukkan gawang bola di dalam bola ring adalah lari sama lom bisa jalan bisa lari yang penting ada lom pak ya go karena apa lompat untuk memasukkan bola ke dalam nah ini bolanya kalau di rumah tidak punya bola benar boleh bola plastik yang pertama adalah dribble dulu bisa dikendalikan ini yang salah yang betul adalah boleh tangan satu boleh tangan dua ya. Terus yang berikutnya adalah lempar tangkap nanti lempar sendiri tangkap sendiri nanti dibantu bisa kakak bisa ayah atau keluarga lempar tangkap dulu dari bawah ke atas nah, ini dari bawah ke atas yang ketiga adalah menangkap bola di atas kepala ya itu ada tiga saja yang pertama tadi apa ya, dribble tangan satu atau tangan
Yang ketiga, tata bola dari ya, itulah untuk pembelajaran bola basket yang sudah tema 1 sudah ada, ini dilanjutkan untuk tema 2. Semoga anak-anak bermanfaat dan anak-anak itu menjadi sehat dan bisa bergemar untuk bermain apa ini bola basket. Mungkin di dalam pembelajaran ini bisa dilanjutkan pada minggu berikutnya. Pada satu, sudah Pak Arno, saya sendiri, dan tugas anak-anak yang pertama tadi lewat video dan kirimkan. Satu, dribble lagi, bisa satu tangan atau dua tangan. Yang kedua, tangkap bola bawah. Yang ketiga, atas. Itulah untuk tugas dari kelas 4 A, B, dan C. Untuk yang pertama tadi apa? Tugasnya dari video adalah 1 menit atau 2 menit dribble, tangkap bola bawah, tangkap bola atas. Semoga dalam permainan bola basket anak-anak bisa menyenangi dan bisa ditindaklanjuti di dalam, bisa nanti akhirnya jadi tim kota atau tim kecamatan, menjadi pemain sepak, pemain basket yang ada. Tapi ini hanyalah pembelajaran, dan supaya anak senang, tidak bosan, karena ini sifatnya bermain, kalau lebih baik dilanjutkan yang di khusus atau di klub bola basket. Demikian, mungkin waktu cukup, dan semoga anak-anak sehat walafiat di dalam cuaca begini, jagalah.